Halo, gue Gema Sardi. Dan hari ini gue mau berbagi suara gue lagi agak gak enak nih. Tapi gak apa-apa. Hari ini gue mau berbagi soal bagaimana memilih pedal overdrive gitu. Ini sering banget ditanyain, baik di email, di komen, ataupun orang langsung japri ke gue gitu. Bang, overdrive apa yang cocok buat musik blues? Overdrive apa yang cocok buat musik pop, rock and roll, dan lain-lain gitu. Itu pertanyaan yang susah banget, karena konteksnya adalah musik lo masing-masing gitu. Gimana cara lo maininnya, mungkin gak sama dengan cara gue mainin pedal overdrive tersebut. Jadi, di sini gue berusaha untuk nge-breakdown overdrive berdasarkan klasifikasinya aja. Nanti dari sini kalian bisa langsung ngebayangin kira-kira secara musikal mana yang paling cocok gitu. Pertama, ada low gain overdrive. Nah, low gain overdrive ini biasanya digunain aplikasinya untuk nge-boost ampli tabung atau sebagai booster atau sebagai preamp. Nah, yang masuk dalam kategori low gain overdrive ini adalah yang paling terkenal, Tube Screamer Ibanez. Ibanez Tube Screamer ada TS808 dan TS9. Dua-duanya ini masuk ke kategori low gain overdrive. 808 soundnya lebih, kata orang, lebih smooth, sementara TS9 lebih open dan agak lebih bright. Lalu selain keluarga Tube Screamer, low gain overdrive yang paling sering disebut juga adalah Boss Super Overdrive. Nah, Boss Super Overdrive ini adalah sebetulnya basicnya sama seperti TS9 sirkuitnya, cuman ada perubahan-perubahan komponen yang dilakukan oleh Boss sehingga menghasilkan sound yang lebih compressed, yang lebih bright, dan gainnya sedikit lebih besar gitu. Lalu low gain overdrive yang lebih baru lagi nih, yang lebih baru lagi dari company yang baru juga, itu ada dari Timmy Paul Cochrane yang bikin namanya. Nah, Timmy overdrive ini sangat legend, dan orangnya yang bikin cuma satu dari dulu. Jadi kalau kita mau bikin harus bersabar untuk dapetin pedalnya, untuk beli pedalnya. Dan Timmy ini menjadi favorit gitaris-gitaris di seluruh dunia lah. Lalu lo gain overdrive satu lagi yang tak kalah legendaris adalah si Clone Centaur, ya. Nah, Clone Centaur ini dulu mereka keluarin yang big box yang warna gold, lalu yang warna silver, dan sekarang mereka keluarin yang kecil yang KTR. Dan Clone ini udah sangat mistis lah reputasinya. Sekarang harga secondnya bisa sampai 20 juta kalau dirupiahin. Gila ya. Dan si Clone ini adalah, Clone Centaur ini karakternya sebetulnya headroomnya besar sekali, tapi gainnya padahal nggak terlalu besar. Jadi orang banyak kegunain Clone Centaur ini sebagai booster untuk ampli tabungnya atau preamp yang always on untuk ngasih color ke gitarnya, ke sound gitarnya maksud gue. Dan boostnya ini konon kabarnya, gue pribadi belum pernah coba yang Gold Centaur, belum pernah coba, cuma pernah pegang doang punya Mas Bujana. Dan konon katanya boostnya tidak bisa digantikan oleh pedal manapun. Headroomnya besar, soundnya warm, dan sangat punchy. Lalu ada lagi, kita menuju ke medium gain overdrive. Medium gain overdrive ini kalau tadi yang low gain itu bisa mostly digunain untuk nge-boost atau cuman ngasih color sedikit dari ampli lo. Nah, yang medium gain ini udah bisa dijadiin pedal stand alone. Stand alone maksudnya di sini adalah kita bisa ngegunain ini tanpa di-boost oleh pedal apapun, atau digunakan di ampli yang clean, kita udah bisa dapetin kadar saturasi yang mantep lah untuk rhythm, udah bisa kasih punch dan gainnya lebih gede, intinya lebih galak gitu. Salah satu pedal medium gain overdrive yang terkenal adah Fulltone. Fulltone ini punya dua pedal overdrive yang menurut gue keren banget. Ada Fulltone Full Drive. Full Drive ini warna biru, ada boosternya, tapi boosternya nggak independen, kecuali di Full Drive 3 dia udah update itu menjadi booster yang bisa independen. Cuman
favorit gue pribadi adalah full tone full drive MOSFET yang warna biru. Dan ini sebetulnya masih dalam keluarga tube screamer, cuman full tone berhasil ngeramu komponennya hingga gainnya lebih banyak, tapi soundnya nggak mampet. Soundnya tetap open, tetap smooth, dan tetap punya punch. Dan clarity tiap senarnya jelas banget. Dan full tone ngejual ini dengan harga yang masih reasonable menurut gua. Sekitar, kalau di rupiah mungkin 1,8. Untuk sebuah pedal butik, nggak terlalu gila-gilaan harganya, menurut gua pribadi. Dan yang satu lagi, medium gain overdrive yang tak kalah mantap, masih dari keluarga full tone juga, full tone OCD. Ada orang yang bilang ini hampir kayak distortion, which is itu benar juga gitu. Dan kalau full drive tadi itu dari keluarganya TS, which means itu ada mid yang lebih pronounced, kadar mid yang lebih tinggi. Nah kalau full drive, kalau OCD ini midnya agak lebih scope dia. Jadi buat rhythm, apalagi pakai humbucker, ini bakal keren banget. Suaranya kayak ampli lah. Kalau orang-orang bilang amp like, jadi emang punchy terus beefy dan low-nya tuh nampol gitu. Dan treble sama middle-nya masih ada, cuman lebih balance dia. Jadi nggak terlalu ada frekuensi yang menyerang lah. Semuanya menurut gua di full tone OCD cukup seimbang. Dan ini dia yang bikin orang tuh jatuh cinta, karena lu pakai ampli jazz chorus, pakai full tone OCD tuh suaranya langsung berubah jadi kayak hampir kayak Marshall gitu suaranya, kalau gue pernah coba ya gitu. Waktu itu gue sempat main pakai full tone OCD lama, dan itu pakai Telecaster ketemu jazz chorus, oke banget gitu. Lalu next ada low gain overdrive, ada medium gain overdrive, dan kita menuju ke distortion. Distortion ini sebenarnya bukan ranah gue banget sih. Maksudnya, gue jarang banget pakai pedal distortion. Tapi, kalau gue bisa bilang, pedal distortion favorit gue itu Proko Red. Antara distortion atau fuzz, Red ini ada di kedua dunia tersebut gitu. Dan ini bisa jadi overdrive juga sebenarnya. Overdrive yang enak gitu, yang warm, yang midi, yang open gitu. Dan untuk kadar distortionnya, menurut gue Red ini punya karakter yang agak, gue gak bisa jelasin apa ya, compressed, cuman tight, cuman gak metal gitu. Mungkin kalau fansnya Blur atau fansnya band-band grunge di 90s bakal familiar sama soundnya Proko Red gitu. Dia punya mid low yang menurut gue ganas banget, yang belum bisa didapetin di pedal manapun gitu. Lalu pedal distortion yang masih masuk ranah gue selanjutnya adalah Big Muff. Namun yang menyebabkan adalah Big Muff yang modern itu sama juga kayak Red yang modern, suaranya nggak enak menurut gue. Terlalu harsh, terlalu tajam, dan banyak banget serpihan treble yang nggak enak gitu. Jadi kalau mau beli Big Muff atau Proko Red, coba cari yang agak lama, yang vintage, atau kita bisa beli clone-nya Big Muff atau Red. Di sekarang kan banyak produk-produk butik yang bikin pedal based on Big Muff, based on Red, banyak banget. JHS bikin, Walrus Audio bikin, even Way Huge Electronics juga bikin. Jadi kalau mau bisa cari, ironisnya justru cari pedal yang based on Big Muff instead of lo beli original Big Muff tapi hari ini. Ya, jadi kayak gitu. Lalu balik lagi ke overdrive ya. Salah satu hal yang penting ketika lo memilih pedal overdrive adalah usahain tahu banget karakter gitar dan ampli yang lo pakai. Karena banyak sekali gitaris-gitaris yang terjebak sama mitos bahwa kalau gue mau jadi SRV, gue harus beli TS-808. Padahal sebetulnya soundnya SRV itu 90% asalnya dari gitar sama amplinya dia. Nggak usah ngomongin soal finger tone-nya SRV ya, itu udah pasti gitu. DNA-nya ada di situ. Cuman lo nggak bisa bermimpi punya TS-808 lalu lo colok ke Marshall JSM-900 atau colok ke Jazz Chorus tiba-tiba jadi sound SRV. Nah, salah kaprah tuh.
Karena overdrive pada dasarnya adalah untuk nge-boost apa yang udah ada di dalam rig lo. Nge-boost gitar lo, nge-boost karakter ampli lo. Bukan ngubah tone secara dramatis gitu. Itu yang perlu dipahami gitu. Jadi ketika kita biasanya kita punya tone yang dikejar gitu. Misalkan kayak punya gue pengen tone gue kayak John Mayer atau gue pengen tone gue kayak SRV atau even Jimi Hendrix gitu. Pertanyaannya adalah sebenarnya gini. Mereka pakai ampli apa ya? Itu lebih tepat daripada mereka pakai pedal apa ya? Karena mostly hampir 90% kalau kita ngomongin gear, tone yang keluar itu ditentukan oleh ampli yang mereka pakai. Gitu, bukan pedal. Pedal ngasih warna, jelas ngasih warna. Cuman kalau lo mau sesuatu yang signifikan itu atau lo mendengar sesuatu yang signifikan dari tone seorang gitaris, selain gitaris itu sendiri adalah dari amplinya dan dari gitarnya. Pedal ngasih warna terakhir. Icing on the cake kalau menurut gue. Terus gimana bang? Overdrive apa nih yang cocok buat gue? Nah, itu pertanyaan yang harus lo jawab sendiri gitu. Kalau gue menyarankan pedal overdrive yang bagus, itu itu pasti akan sifatnya subjektif banget. Gue akan pilih pedal yang menurut gue bagus. Dan kalau lo tanya apa pedal yang bagus, tadi udah gue sebutin. Gue suka Ibanez TS808, gue suka full tone full drive, gue suka Procoret dan full tone OCD. Itu adalah pedal-pedal favorit gue. Jadi semoga di video singkat ini kalian bisa dapet poinnya. Dan kalau nggak bisa atau masih kurang jelas, bisa share di komen atau langsung email ke gue tentang pertanyaan-pertanyaan lo. Semoga video ini berguna dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.